Halo, assalamualaikum guys, welcome back in my channel Arif Penggara 19. Nah, di video kali ini, kalau udah ke situs ini, kalian pasti udah tahu. Di sini gue bakal bahas yang bakal hadir. Ya, untuk pembahasan kemarin gak meleset-meleset amat untuk di POTW yang bakal hadir di Kamis 18 Maret besok ya guys. Oke, di sini yang ketinggalan atau gak sempat ngumpulin koin, poin eFootball yang beli Ronaldo tuh di sini ada lagi guys, hadir lagi di POTW guys. Nah, oke. Tapi sebelumnya kalian lupa untuk subscribe dulu channel ini, jangan lupa like, juga komen ya guys. Komen langsung di bawah kalian pengen dapetin siapa aja, oke? Okay? Oke okay, guys, di sini ada Cristiano Ronaldo guys. Kita lihat fullnya berapa. Yes. Untuk di POTW fullnya 99 guys. Yang di poin eFootball itu kan cuma 98. Oke, kita lihat di sini kicking power sama offensive dribblingnya juga mantap, heading sama lompatan juga nggak usah ditanyain ya guys, itu mah udah kemampuan dia. Kenapa dia masuk di POTW? Karena dia udah nyetak hat trick ya guys. Dan juga ada Thomas Muller, ada Luis Alberto, ada Navas, ada Tierney, Ospina, Stones, Pepe juga masuk karena dia jadi apa dah orang yang kuat pas lawan sama Juventus ya guys. Oke, selain Pepe, tapi sayang fullnya cuma 92 ya guys. Ada Iheanacho juga, Vasalic juga, Vlahovic ada juga. Nah, next selain POTW untuk Kamis itu bakal hadirnya itu pastinya POTW. Nah, untuk Senin hari Seninnya itu kayaknya club selection, guys. Club selection Manchester United. Kita lihat di sini pastinya ada De Gea ya, guys. De Gea dengan rating 94. Untuk kipernya itu cuma kurang satu, guys. Clearingnya kurang satu guys untuk fullnya itu 99. Oke, kita kembali lagi. Di sini juga ada Bruno Fernandes. Punya langsung aja komen kalian di bawah guys, pengen dapetin siapa aja tuh. Fernandes 97 untuk pertama kalinya guys. Wan-Bissaka juga, Wan-Bissaka ini berapa nih? 95. Dan di sini juga Paul Pogba guys, orang yang jarang hadir ya guys, CMF yang didamba-dambakan tapi jarang hadir, sedikit yang punya. Martial juga hadir, fullnya 96. Maguire juga, McTominay, Luke Shaw, dan sini ada Greenwood, gue pengen lihat berapa. Nah, fullnya 97, tapi ini pakai approximation ya guys, jadi ini belum tentu 97, bisa aja 96. Oke, selain itu juga ada club selection dari AS Roma guys. AS Roma di sini ada Dzeko, Mkhitaryan, Pellegrini, Paulo Lopez, Ibanez, Pedro, Mancini, Kasdrop, sama Gonzalo Villar. Menarik, menarik sih, menarik. Next, ini yang spesial guys, karena untuk bulan Juni itu bakal hadir kompetisi Euro 2020, tapi dilaksanain 2021 ya guys. Di sini Konami mulai luncurin berdasarkan Euro guys, hadirkan future player berdasarkan Euro guys. Di sini ada club selection dari Argentina. Waduh, mantap guys, ini Messi guys, sumpah kalian wajib pokoknya. Meskipun kalian udah punya, tapi gue saranin kalian harus dapetin karena ini langka banget momen Euro. Terus juga karena di sini 99 tuh, lihat 99 pokoknya guys, itu mantep guys. Rating fullnya juga 99. Ada Ocampos juga, Martinez juga, Tagliafico, Paul juga, ada Paredes, Otamendi juga tuh untuk pertahanan kalian. Oke okay. Oke okay guys, selain itu juga ada club selection dari Jepang guys. Jepang
sini ada Sakai guys yang paling bagus kayaknya. Lihat fullnya cuma 92 guys. Abis Sakai itu ada Minamino, ada Yoshida, Tomiyasu, Takefusa Kubo ini guys, pemain muda guys. Fullnya cuma 94 ya guys, tapi itu juga pakai approximation. Mana 50 level lagi. Ito juga ada, Haraguchi ada, Shimite, Smith, gimana nih bacanya? Endo juga, Suzuki guys ada, Honda, apalagi ya, Yamaha. Shibasaki guys ada guys, pokoknya ini menarik guys, tapi ini yang patut ditunggu-tunggu kalian. Kumpulin koin sekarang, abisin match day yang sekarang karena itu lagi double koin ya guys, kumpulin buat yang hadir POTW selanjutnya sama klub selection dari Argentina. Oke guys, paham kan? Oke, segitu aja di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa like, juga komen, langsung komen aja di bawah pengen dapetin siapa aja, khususnya di yang spesial ini klub selection Argentina. Oke okay? Oke okay guys, makasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.